Okay, first aku nak tunjuk macam mana aku nak set up. Yang kau nak live streaming, okay? Contoh aku live streaming dalam Facebook, okay. So aku login dah Facebook aku dalam ni. Sebelum sampai ke sini, aku tak boleh tunjuk nak ni. Kalau aku tak boleh tunjuk sekarang ni, kalau aku tunjuk daripada mula-mula, so ni live streaming aku jadi out terus lah, okay? Bila kau buka, dia akan tanya kau platform mana yang kau nak stream. So dia ada pilihan YouTube, Facebook, Twitch dan macam-macam lagi lah. Banyak-banyak platform yang tempat yang boleh buat live streaming, okay? So dalam kes ni aku live streaming dalam Facebook. So aku klik Facebook. Kalau korang tak boleh follow kat sini, korang boleh search dalam YouTube. Sebab dalam YouTube banyak orang ajar macam mana live streaming. Sebab aku pun belajar sendiri dengan melihat daripada YouTube, okay? So kalau ada yang tak boleh follow apa yang aku terangkan kat sini, korang boleh search balik dalam YouTube, okay? So bila dekat page mula-mula, kau tekan apps, kau masuk apps ni, apps Streamlit ni, so dia akan tanyalah kau nak masuk platform mana. So kau klik you Facebook, macam kes aku ni, aku klik Facebook, dia akan keluar satu window untuk login lah. Mana ada yang authentication tu, so kau masuklah authentication code, okay? So once kau dah berjaya login, dia akan pergi ke kawasan ni lah. So ini gambar yang korang nampak ni, ini adalah studio. Ini yang biasa punya, okay? So dari sini, benda ni akan kosong tau. Kosong. So first, mula-mula bila kau sini, korang nak tunjuk lah apa yang kau nak display kepada korang, okay? So macam aku ni, aku setting, aku displaykan screen monitor aku, okay? Aku share screen monitor aku yang sekarang ni yang korang tengah tengok ni, okay? So apa yang korang nampak ni, inilah monitor aku. So aku ada 3 monitor, okay? First, kalau nak set up tu, mula-mula step by step, okay? Kalau korang nampak kat sini ada 3 petak, eh? Okay, sini tak silap aku ada ni, panggil apa, ni tak silap aku layer ke apa, aku tengok nama dia kat sini. Okay, satu, yang kedua source, yang ketiga mixer. Okay, source ni yang korang nak setting, yang korang nak masukkan apa yang korang nak ada dalam live streaming kau. Okay, mixer ni adalah audio. Okay, bila korang set up ni, audio ni korang ada, kalau korang streaming dengan PC, contohlah PC korang ada yang speaker, okay, stereo speaker, lepas tu ada pakai headphone. So kat sini korang kena pilih
Okay, macam aku, aku monitor aku pun ada speaker. So sebab tu lah dia tunjuk ni. Okay, dia detect monitor daripada, dia detect speaker daripada monitor eh. So aku ada dua monitor yang ada speaker ni, LG. Lepas tu dekat CPU tu, so macam biasa ada speaker real-time, real-time digital output ni biasalah. Semua PCU ada eh. Dan yang last kali aku ada headphone ni lah yang aku tengah pakai. Okay, kat sini korang kena pilih audio tu keluar daripada mana kalau korang nak. Okay, so sekarang ni aku dengar sekarang ni daripada headphone. So headphone aku inilah device dia, speaker. Okay, korang klik, korang klik, korang done. Okay, and kedua mic. Mic sama juga, kau pergi kat property, kau pilih mic mana yang tengah kau gunakan. So sekarang ni aku ada mic double headphone, satu lagi mic daripada webcam yang sekarang ni lah. So korang nak guna mic yang mana satu, okay, korang pilih. Macam aku, aku guna mic daripada headphone ni lah. Ha, kalau korang jenis ada earphone yang tak ada mic, headphone yang tak ada mic, lepas tu korang ada webcam yang jenis ada mic, korang pilih lah device ni, device mic dekat webcam tu. Contoh, okay, macam aku ni, aku pilih mic daripada headphone ni. So yang ni lah mic daripada headphone ni. Okay, so macam mana nak tahu ini daripada mic, ini mic daripada headphone, ini mic daripada kamera tu, itu kau kena tahulah. Dan aku rasa kau akan tahunya, yang ni kau cocok USB. Lepas tu yang ni ada tulis lah, mic J5 webcam. So ini, ni dah tulis dah model kamera aku. Okay, so kepada kepada seorang kawan aku ni, dia ada tanya aku pasal aku pakai webcam jenis apa. Okay, ni jenis dia mic G5 webcam. So ni model dia. So hari tu aku lupa nak beritahu model apa, so aku tak ingat. So inilah, okay, J5 webcam eh, mic J5 webcam ada dia. Kalau kau search dalam Shopee pun ada J5 webcam ataupun J5 crate, tu nama brand kamera aku. So model dia JVC U100. Okay, so harganya aku beli adalah dekat satu lebih, dekat 200 agak lah. So sebelum ni aku pakai yang webcam yang murah punya, tak sampai 100 pun, dalam 70 lebih, tapi gambar dia tak puas. Aku tak puas hati dengan gambar tu, sebab tu aku cari yang mahal sikit. So yang mahal sikit, yang berkualiti sikit. So inilah hasilnya gambar aku yang korang nampak sekarang ni. Okay, sekarang ni kita select mic ni, dah done. Then korang nampak ni meter mic ni naik ni. So aku cakap ni maknanya meter dia naik. So maknanya input daripada mulut aku, daripada suara aku dah masuk ke live streaming. Okay, so desktop pula ni, dan macam aku tengah mainkan music ni, so meter ni dia ada naik. So maknanya adalah audio tu. Okay, kadang-kadang kita setting, kita cakap macam ni, so kita tak perasan dan kita tak alert tau dekat live streaming macam mana bunyinya. So banyak berlaku. Okay, kadang-kadang aku lupa nak pilih ni. Aku on live stream ni aku cakap. So yang ni aku tak tengok meter naik ke tak. So bila tengok balik live stream aku, rupanya bisu. Tak ada suara. So yang itu kena jaga. Okay, tiga bentuk ni, tiga kotak ni aku dah beritahu. So mixer ni, audio ni aku tahu. Tapi benda ni dia ada setting dia. So yang ini lain kali aku akan tunjukkan, ataupun korang boleh search dalam YouTube. Okay, okay, yang paling penting sekali gambar. Gambar ni yang korang nak tunjuk dekat viewer tau. Okay, first kau tengok banyak ni kan source. Kau tengok ni, tengok ni banyak kan. Okay, aku klik ni, kau nampak yang dekat skrin ni dia ada highlighted up, selected ni. Okay, ini cam. Okay, yang ni social media ni adalah ni lah, macam-macam kau boleh buat dalam ni. Okay, mula-mula aku nak tunjuk ini special kepada member aku yang tanya lah. Aku rasa dia nak stream game Mobile Legend. So Mobile Legend dia main dengan telefon lah. Okay, dia main dengan telefon. So aku rasa dia iPhone. Dia cakap ada iPhone, dia ada device connect dekat PC, lepas tu keluar dekat monitor ni lah. Okay, so macam mana nak masuk dalam stream ni? Okay, first aku alih ni dulu. Oh, kalau alih tak nampak pula kan. Oh, kejap eh. Okay, aku buat separuhnya. Okay, first kau klik source. Okay, kepada kawan aku tu, klik source. Okay, so ini
inilah benda yang kau nak masukkan dalam live streaming kau tu apa dia, okay? Dari segi image, browse source, image slide, show, display capture, game capture, okay? Display capture ni sekarang ni display capture maknanya kau nak capture monitor, okay? Screen kat monitor. Game capture ni maknanya game, mana kalau kau buka game, put dia akan capture tu je, okay, game. Audio input ni macam biasalah, kalau korang ada device lain dari segi yang external punya audio input macam Sound Blaster ke Creative Studio ke, iaitu yang device-device yang jenis orang main music lah mana. Nah, open VR capture ni kalau korang ada ni lah VR Google ataupun VR ni lah, VR device tu, so korang boleh masuk dalam ni juga, okay. Color ni aku tak sure, color ni aku tak pernah pakai, tapi korang boleh cuba. Media source ni macam dia ada tunjuk dah kat sini, okay, media tu apa, so korang boleh masuk MPT, TS, MOV. So macam contoh aku masukkan ke dalam static zone, okay, static zone ni aku masukkan gambar ni yang aku highlight ni, okay. So aku klik media source, aku masukkan video ni. So video ni aku download dari YouTube, lepas tu aku jadikan satu video dalam ni lah, okay. Text korang nak ni lah, korang nak tulis text ni lah, ini text. So window capture maknanya window, contoh macam ni lah, ni panggil window, browser ni dipanggil window, ini dipanggil window ni, ni panggil window. So korang nak capture apa, okay, nanti aku tunjuk. Okay, video capture ni macam kamera lah, webcam, audio. Tu audio capture ni sama juga macam audio input capture. So ini audio output capture, okay. Sync ni aku tak sure, aku tak pernah pakai, okay. Tak apa, tapi tak apa, aku ambil yang penting dulu, okay. First, untuk case member aku ni, dia nak stream Mobile Legend, so dia connect kat PC dia, so akan keluar satu gambar tu lah, okay. Bagi aku itu adalah window, okay, itu adalah window, maknanya kau klik window capture, okay. Contoh aku buka ni sebagai window, sebagai jap ni, okay. Korang ada nampak tak yang video ni? Okay. VLC ni adalah window. Okay, so katakan window ni adalah window yang kau tengah main Mobile Legend. Okay, so kau main Mobile Legend dengan set ni, tapi capture dekat screen kau kan. Okay, ini window. And then kat sini kau select window. Select window, kau add source. Jadi, okay, add source. So, add existing source ni, so maknanya aku dah pernah set lah window tu. Kau klik ni source je, kau klik ni source. Contoh kau sini, kau rename Mobile Legend, Mobile Legend, apa-apa lah. So, kat sini sebagai contoh, aku type Mobile Legend. Add source, bila add source ni, okay, window, kau nak capture benda. So, apa-apa window ataupun apa-apa program yang kau dah buka dekat PC tu, semua dia akan list. So aku dah buka ni, aku dah buka setting window capture ni lah. Setting window capture, kau tengok setting window capture dia akan tulis ni, setting window capture, okay. Ini VLC, kau tengok kat sini VLC.exe ni. So dia follow yang ni lah, dia follow nama kat atas window tu, okay. So Google Drive aku dah ada buka, Google Drive, Chrome aku buka, Streamlabs aku buka ni, WhatsApp apa semua semua aku buka ni. So kau pilih window mana yang aku nak capture, okay. Dalam case ni, okay, kita ambil yang ni lah, okay. So kenapa, okay, capture mode ni pula kadang-kadang kalau automatic kadang-kadang jadi tau, kadang-kadang tak jadi, kau pilih antara dua ni lah, bit ni Windows 7 ataupun Windows capture, so dia akan nampak lah. Okay, ini dikatakan ni lah, orang kata game Mobile Legend, okay, tadi lah pasal game Mobile Legend kan, okay, game Mobile Legend, okay. Capture cursor maknanya cursor ni, cursor anak panah ni kau nak tunjuk pada viewer tak? Okay,
Satu, so aku kadang-kadang nak tunjuk, kadang-kadang tak nak tunjuk. Kalau macam kes ni dalam game, aku tak naklah serabut dengan cursor mouse tu. So aku tutup, aku unclick, untick. Client view, maknanya capture cursor tak nak. Client area, kalau kau klik, dia akan hidekan client view ni. Nama ni V2021, nama atas ni kali lah. Dia akan, kalau kau tick, dia akan tutup. Okay, once kau done kat situ, okay, klik done. Bila klik done ni, kadang-kadang window kau tu dia akan oversize dengan dalam screen streamlet ni. Okay, area streamlet ni. So apa yang nak kena buat, bila kau dah add kat sini, kau akan lah, okay, kau klik kat sini, dia akan halal lah ni. Ni kau boleh ubah. Okay, okay, aku besarkan yang ni sikit. Okay, yang ini kau boleh ubah. Ini yang tadi lah, kau boleh ubah eh. Okay, aku tolak tepi, aku tolak ni lah. Aku minimize, aku maksimalkan dia. Okay, ini case, ini window capture yang dalam streamlet. So ini window capture yang dalam komputer kau lah. Ya, aku gerak-gerak ni. Okay, contoh, contoh ini yang aku buat full screen. Okay, contoh aku buat full screen ni lah. Pump, buat full screen ni lah. Okay, bila buat full screen ataupun sama ada kau nak full screen ataupun window screen ni lah, screen kecil lah. Okay, tu tak apa, tak ada masalah. So sekarang ni kau dah ada screen, kau dah ada screen yang dalam streamlet ni. Ha, ini adalah size screen sama akan keluar dekat live streaming nanti. Okay, maknanya ni oversize kan, kau nak bagi fitkan dengan size tu. So kau pergi kat list ni, list yang Mobile Legend ni, kau right click, kau transform fit screen. Okay, bila fit screen, dia akan fit yang screen kau ni lah. So disebabkan yang window ni, window kata apa, tapi dia boleh ni, sekejap, aku rasa boleh fit screen stress screen, sama stress tu screen atau fit screen tu, tu pulang mana-mana satu. Okay, so yang tu kau kena explore-explore sikit lah. Okay, so one kau dah ada ini, ni apa, apa aku, oh dia sebelah kecil, silap. Ni salah satu. Aku nak tekang ni tapi dia tekang display capture ni. So yang ni kau lock. Masa kau nak sesi ni kau lock lah. Social media ni lock. Bila kau lock ni kau tak boleh ajar lah. So kalau macam kau dah bertindih-tindih kan, banyak tindih-tindih tu. So takut kita nak tekan lain tapi tertekan lain. Lepas tu kita mumu-mumu. Tiba-tiba baru sedar, alamak, salah. Kalau buat ke salah-salah mu. Okay, lock tu penting. Mana yang kita nak setting, kita unlock lah. Okay, macam ni. So macam ni, so bila ada ni, okay, so korang boleh kecil down dulu, lepas tu korang crop lah. Korang tak nak nampak yang bawah ni. Contohlah atas bawah ni, atas dengan bawah ni yang putih tu korang tak nak nampak lah. Okay, korang right click lagi kat sini, lepas tu transform. Okay, so edit transform ni, crop, crop left, right, top, bottom ni. So sekarang ni kita nak cropkan top dengan bottom je. Okay, so kali ni korang cuba jaya je, try contoh 100. Nampak, nampak tak dia orang gerak, dia gerak tu. Kalau bottom kita tak, ini besar sikit kan, tak 200. Okay, contoh lah, macam terlebih sangat, kita ajar balik 150 kot. Okay, macam tu kot. Okay, tu done. Okay, lepas tu kita try fit screen. Okay, try fit screen. So macam ni lah. So itu je lah untuk capturekan video kau atau game kau tu ke dalam live streaming. Okay, so banyak benda macam sekarang ni aku baru tunjuk game contoh lah. Lepas tu ada apa ni, macam mana Mobile Legend ni, mana Mobile Legend tadi, alamak. Okay, ni kita boleh drag. Okay, ni kita boleh drag.
So kalau kau list dalam source ni, mana yang di atas, maknanya dia overlap mana yang duduk atas lah. So macam ni sekarang ni social media ni, yang ini aku letak atas sekali, aku tak kisah lah. Okay, biasanya yang game yang sekarang ni Mobile Legends ni, contoh Mobile Legends sekarang ni kan, tu displaynya display yang besar ni lah untuk aku. Okay, so korang pandai-pandai lah susuh mana yang letak atas. So macam sekarang ni kamera aku, ini kamera aku ni letak atas daripada Mobile Legends tu, so dia akan duduk atas lah. So kalau cam aku ni dia duduk dalam bawah list Mobile Legends ni, so maknanya dia duduk, korang tak nampak lah cam aku ni sebab dia duduk bawah Mobile Legends macam ni, so korang tak nampak. Ok, lepas tu apa lagi, so yang tu, lepas tu widget, satu lagi widget. Ok, kadang-kadang kalau nak streaming mesti korang nak tengok widget, contoh apa tu, oh ya, korang nak tengok lah yang korang follow, orang like, orang star-starkan. Contoh macam Streamlit ni korang boleh test tau. Dia kat sini aku test widget kan, contoh lah follow kan. Ok, dia akan keluar bila orang follow kau dalam page, dalam Facebook, dia akan keluar kling macam tu. Ok, macam mana setting tu, first pergi dekat source lagi, tambah. Ok, tu widget ni alert box, alert box ni yang keluar benda tu. Kau klik ni, kau add source, lepas tu mana yang tak ada lagi dia akan new lah. So yang ni aku dah ada dua, so aku tekan new, klik alert box, contoh, contoh pop masuk kat sini. So kau setting, kau donate ni kau nak apa, yang ni kau pandai-pandai lah, kau ajar-ajar macam mana. Banyak-banyak media yang kat sini. Ok, tu alert box. Ok, tu salah satulah kadang-kadang orang nak, mesti orang nak benda tu kan keluar. Ok, lepas tu chatbot, yang ni chatbot ni. Ok, chatbot macam sekarang ni tak keluar chatbot. Ok, aku type satu, aku chatting sikit. So korang yang still sedang melihat tu, so apa kata minta bantuan sikit untuk share kepada korang semua, dan kalau boleh tulis apa-apa komen kat situ. So kita nak tengok apa yang berlaku dalam chatbot aku ni, so nak tunjuk kepada korang. Ok, so sekarang ni aku komen. Ok, tak masuk pula. Ok, aku komen. Ok, dia akan keluar, nampak. So bila viewer akan tulis komen, dia akan keluar kat sini. So macam mana nak setting chatbot ni. Ok, dekat source ni kau tambah yang ni chatbot. Chatbot. So Fatur Rahman, thank you for share. Komen-komen sikit, bagi nampak naik sikit komen-komen yang dalam chatbot tu. Sementara aku nak tunjuk kepada viewer ni macam mana effect dia. Okay, dekat chatbot ni korang tekan add source, contoh new chatbot, contoh kan, contoh. Okay, ni name ni apa-apa korang boleh masuk lah, tak kisah. Chatbot ni, so kat sini korang boleh setting visual setting, chat, source, apa semua. Okay, korang boleh setting semua. Okay, so aku tunjuk kat sini je, aku tak nak nanti mess up dengan apa yang aku dah setting live streaming aku ni. So aku tutup balik. Okay, sebelum tu bila korang ni, korang boleh resize. Korang boleh resize. So bila ni, bila tak ada chat, tak nampak tau. So apa yang kau nampak ni, ini kau buat satu frame. Aku buat frame menggunakan image. Ataupun nanti aku akan tunjuk kau pergi satu ke orang kata apa? Dashboard. Kat dashboard ni, ini dashboard ni, cursor aku ni tunjuk kat dashboard yang belah kiri ni. Okay, dashboard ni korang boleh ambil apa-apa template korang suka, yang free punya. So dia ada yang free, dia ada yang berbayar. So nasib baik dia ada free, tapi standard lah, yang berbayar tu lagi keempat daripada free kan. Tapi at least kau ada something lah, kau ambil daripada free tu. So aku ambil yang free tu, so aku edit-edit lah. Okay, edit-edit sikit. So bila edit ni, yang ni korang boleh resize. So banyak benda lah korang boleh setting lah chatbot ni, jadi macam mana nak keluar, macam mana dia nak
corak-corak dia apa-apa. So nanti advance sikit tu korang boleh search dalam YouTube. Okay. Okay. Last kali, kira last sekali lah dekat dashboard ni. Okay, bila korang dah masuk Streamlet, bila korang dah login, okay, macam aku dah login dengan apa tu, Facebook aku ni. Okay, kat sini korang boleh pergi kat dashboard. Okay. Dashboard. Oh. Okay, dashboard dia akan masuk ke web lah. Start design. Tapi aku rasa yang ni yang jenis bayar punya. Aku silap. Bukan dashboard. Tak ingat lah mana. Team. Team. Team ni. Okay. Team ni, ini ada banyak berbayar. Dia ada prime ni. Semua bayar tau. Okay. Dia ada yang free. Kau type kat sini free tau. Free. Okay. Kau search kat sini free. So, ini semua yang tak ada tulis prime ni, itu semua free lah. Okay. So, contohlah kadang-kadang dia ada tulis animated. So, animated tu, ni aku tunjuk. Dia tunjuk animated lah. Yup, next. Oh, dah nampak tak? Nampak kan? Jap. Streamlit aku ni, aku kena ni. Mana Streamlit aku? Oh, ni lah Streamlit aku. Apa? Kau dah nampak tak? Aku rasa korang tak nampak kot. Jap, aku kena... Jap, man. Display capture ni kot. Mobile Legend. Mobile Legend aku kena tutup dulu. Ataupun display capture. Okay, Mobile Legend aku kena tutup dulu. Tadi aku tunjuk kau orang tak nampak eh. Test. Okay, test. Betul Rahman. Test. Thank you. Thank you, man. Thank you, man. Part kau nanti aku tunjuk eh. Lewat sikit ni. Aku nak settle yang ni dulu. Okay, boleh tak, man? Boleh tak, man? Okay, kat ada mata ni, kalau korang nak off-kan dia ataupun tak nak tunjuk kat viewer, kau boleh select ni. Okay, off. Okay, so... Okay, aku boleh tunjuk lah yang dekat tadi, mula-mula tadi. Mana ada dia? Dekat team. Apps. Team ni kan? Okay, team ni. Free. Okay, type kat sini, type free. So, dia akan keluar yang free punya. So, kalau klik kat sini, dia akan bagi view lah. Review. Dia akan bagi review macam mana. So, ini page-page yang kau install overlay. Ni panggil overlay. Kau install overlay, dia akan masuk kat sini. Dia akan masuk kat sini. Ni panggil overlay. Tadi aku lupa orang nak cakap tu. Yang aku lupa nama tu. Okay. Ini dipanggil overlay lah. Kat sini dipanggil. So, kat sini. Manage ni. Manage all. Bila kau install overlay, pop, dia ada kat sini. Okay. Dia ada dekat dalam list ni. So, contoh macam aku sekarang ni. Ni lah. Macam-macam lah overlay yang aku dah install. Ada yang aku dah custom sendiri. Banyak lah. So, kat sini aku tak boleh tunjuk. Kalau aku tunjuk, semua nanti streaming aku kacau. Okay. So, widget team. Rasanya, widget ni, team ni. Aku rasa ni banyak bayar kot. Sekejap, free. Ada free tak? Okay, widget ni. Okay, widget team ni korang boleh ambil. Contoh macam ni. Dia ada sekali yang, yang apa tu? Alert. Yang alert box ni. Ya, ini ada, tak ada tunjuk alert box. Mana lah? So, apa yang korang tengok review ni, macam tu lah nanti. Ada dalam live streaming kau. Okay. So, tapi yang jenis text ni, kat situ korang kena edit dulu tau. Macam ni prime. Ini prime ni, kita kena subscribe tau. Tapi subscribe ni mahal lah. So, tak perlu subscribe. Kita ambil yang free je. Kita ambil free. Okay. Type. Free. Ada tak free ni? Aku rasa tak ada kot. Macam ni bukan prime lah. Yang ni boleh install.
Mana ada tulis Prime kat sini tu, itu tak list tau. Itu kena subscribe. Okay. Tapi biasa aku ambil yang Sin Team je. Sin Team ni semua ada. Contoh. Free. Okay. Ni free lah kan? Okay. Mana yang ada tulis animated ni? Sekejap eh. Next. Haa, ni tak jumpa pula ni. Okay, aku random je lah ambil. Ambil yang mana? Kalau yang ini, kita klik yang ini. Okay, nanti from page kau akan ada ni lah. Lepas tu start streaming. Yang ini adalah. Inilah betul-betul overlay stream kau orang nanti. Lepas tu kau pilih sendiri lah. Macam ni animated animated alert. Okay, ni salah satu. Okay, tapi yang ni prime. Prime kau orang tak boleh ambil. Okay, lepas tu mana aku nak tunjuk tu aku dah lupa dah. Tapi korang boleh boleh explore lah. Explore sikit-sikit kat sini. Okay. Lepas tu yang satu lagi alertbot rasanya. Alertbot kot. Nak tunjuk alertbot. Okay. Alertbot juga yang jenis kalau ada orang follow dia akan keluar alert kan. Okay. Yang ni korang boleh. Yang ini type free. Okay. Ini okey kau nampak dia preview macam mana keluar. Okey, macam ni keluar ni kring. So macam aku ni bila tekan like nampak tak? Aku tak nampak eh. Kat sini. Keluar ni, okey. Contoh share. Okey, okey keluar segala ni. So yang yang page tadi tu kau boleh cari macam mana orang kau nak bentuk apa yang kau nak, okey. So aku rasa sampai situ saja untuk setting streaming. Okay, untuk part man pula, man. Okay, main display. So, aku ada buat video tadi. Masa selepas kau call tadi, aku buat video tadi. Okay, aku ada nak tunjuk sikit lah. Okay, jap. Mana aku nak ambil dia? Oh, ni. Okay, man ini... ini masa CPU tengah off. Tapi plug in lah. Plug in, on. Korang ada lining. Ada lampu. Ada kat logo ROG tu ada lampu. Okay. Kat situ kau boleh setting. Setting dalam Aurora Creek. Tak ingat lah. Nanti kau dah on CPU. Itu kau boleh setting. Kau nak bentuk macam-macam bentuk ada. Okay. Nak strobe, nak breathing, nak pelangi, nak macam-macam lah. Dan kat situ dia ada panggil Aura Sync lah. Kau boleh setting lampu tu berikut irama lagu ke apa ke. Kau boleh setting. Okay. So video kedua ni kau boleh tengok. Ini yang aku tengah on. Sekejap. Kat sini nak hujan lah. Ada. Aku buka lampu sekejap. Baca nak hujan lah. Sekejap baju aku kat luar. Tak hujan lagi kot. Agak tak hujan lagi. Okay, so on. Cantik. Okay. On tadi dah cantik. Lepas tu kat sini video ni aku tunjuk. Aku nak tunjuk apa lah sebenarnya. Aku rasa nak tunjuk boleh on lah aku rasanya. Nanti ada video. Ada 4 video aku buat. Okay. So sekarang ni screen yang aku tengok tu. Aku apa-apa password aku dah remove dah. So kau tengok tisu abaikan. Abaikan tisu tu. Okay, so inilah keadaan bila... Sekejap, tadi mana ni? Okay. Kau on PC, inilah keceriaan dalam CPU tu. Okay, so aku ada tambah yang depan tu. Ni yang depan ni. Nampak tak? Ada nampak tak? Okay, yang depan ni, yang fan depan ni aku tambah. Dua. Itu RGB punya tu. So, itu tak ada Aura Sync lah. Okay. So, yang belakang ni memang dah ada. So yang fan ni, ini dipanggil turbo fan eh untuk heat sink untuk CPU tu. So aku rasa heat tak ada masalah. Masalah heat memang tak ada masalah. Cool je. Lepas tu yang kat atas tu,
Kat atas ni ada lagi fan. Sekejap tunjuk mana. Sekejap bang. Hujan bang, aku nak kat kain dulu bang. Okay, nak nanti boleh tolong upgrade CPU lagi satu. InsyaAllah, insyaAllah. Upgrade CPU tu tengok dia nak upgrade macam mana. Kadang-kadang kalau CPU dah lama, tak boleh upgrade lah. Dia dah limit lah. Tengok nak upgrade tu, kau cakap nak upgrade tu upgrade macam mana. Okay, nanti aku boleh tolong tengokkan lah. Tak pandai sangat tapi insyaAllah lah. InsyaAllah. Dan aku try lah, try. Okay. Okay, video ketiga. Ya, aku bagi video ketiga. Oh, yang ni lah. Ni keyboard yang aku cakap aku nak bagi free dekat kau. Okay. Ni gaming keyboard lah. So, dia ada ada lampu, ada backlight. Tapi dia tak ada RGB lah. Dia. Tapi kau boleh tukar tiga kali lah. Biru, purple, merah. Kau tak silap aku lah tadi. Biru, purple, merah hang. Merah. Biru. Purple. Okay. Tiga kali. Tapi kau boleh nak color tu static je, nak berkelip-kelip satu color atau nak berkelip tiga color. Okay, kau boleh setting. Okay, and then last kali video aku nak tunjuk. Ini yang aku tu tadi. Okay. Dapat lagu India pula dia ni. Dapat lego juga. Okay. Office mate masa kerja buat projek MRT tu. Okay, so dalam video ni aku nak tunjuk macam mana nak buat connection multi display ataupun kita ada lebih daripada satu monitor tanpa. Dengar tak man? Kalau tak dengar beritahu man. Kalau tak dengar dalam suara dalam video ni aku boleh ulas kat sini. Sebab graphic card, kalau aku letak sekali ni graphic card yang aku pakai tu tu, so kena tambah 1500 lah. So graphic card tu lagi mahal daripada harga CPU. Okay, so that's why aku exclude graphic card tu. Okay, graphic card aku boleh tunjuk man. Kejap eh. Alamak, jap. Kamera ni. Aduh. Kejap man. Sangkut pula man. Mana lah. Okay, so kenapa saya dapat hijau-hijau? Kejap man. Aku ada nak tunjuk ni man. Gambar tak cantik. Sekejap aku nak tunjuk ni. Kalau setting leceh sangat ni aku tak tunjuk lah. Aku tunjuk dekat video adalah gambar lah nanti. Leceh lah. Leceh.
Okay, sorry mah, leceh lah. Nanti aku tunjuk balik. Ni nak tunjuk kat sini. Yang aku kata graphic card lagi mahal daripada CPU. Sebab kalau aku jual second hand dengan dalam 2,000-3,000 lebih, susah aku nak lego. Okay. Dan Ilek mah, sabar mah. Busy tak tu? Tengok sikit lagi. Ada muka demand panjang sikit ni. Lepas ni baru aku tunjuk macam mana nak sambung yang kepada tiga monitor. Jual CPU ni 98 aku tak boleh model, tak boleh pasal aku tak boleh balik modal lah untuk beli balik graphic card baru. Okey, kita teruskan macam mana connection. So CPU ni didatangi dengan motherboard Asus ROG Strix model dia aku tak tahu, tapi aku akan bagi sekali ni tu dia ROG Strix. Ini antara motherboard satu. ROG Strix H370F gaming. So kira ini antara motherboard power sikit lah. Gaming punya spek. Okay, so belakang dia, panel belakang dia, so ditetangi display untuk DVI satu. Ni HDMI. Dan ini any display port, any HDMI. So tiga output untuk display. So sekarang ni aku connect dua sebab aku ada tiga monitor. So sekarang ni aku dah connect ni tiga monitor. So sekarang aku ada dua biji LG Ultra Wide dengan. Okay man, yang semalam aku ada cakap aku beli monitor Ultra Wide LG yang. So yang ni lah. Inilah monitornya. Memang dia memanjang lah. Memang memanjang. Wide. Memang wide gila. Memang lebar. Satu yang monitor lama gila ni dah beberapa tahun lepas ni aku tak ingat dah. Pun terjumpa dalam store. Boleh juga buat third display. Okay, so sekarang aku ada dua display port untuk dua monitor ni. Dengan satu VGA. VGA pun aku dah convert. Yang ni aku pakai converter VGA kepada HDMI. Okay, so aku boleh tunjuk dua je lah. Okay, so satu aku connect dengan HDMI. Ini HDMI ni connect dengan monitor kecil tu. And then yang satu ni DisplayPort connect dengan monitor LG ni. Itu monitor yang kecil tu memang dah lama gila tu jumpa dalam satu. Kau tengok ah, memang display teruk gila, pecah-pecah lah. Tapi benda tu aku tak ada fokus sangat untuk display kat situ lah. Apa-apa tu juga sendiri tu just time streaming aku letak platform tool untuk Streamlab dekat display tu lah. Okay, so berjaya tanpa graphic card kita boleh keluarkan display multi display lah. So pada man okey, kalau kau ada satu lagi display kau pasti make sure kau ada yang DVI punya lah. At this lah kau kata sebab kau ada cakap nak empat monitor, so dah tak dapat lah cocok untuk empat output, cuma tiga je. Cuma make sure ketiga-tiga tu contohlah tiga-tiga monitor kau tu semua output tu HDMI. Okay, kau kena belilah dua lagi output converter. Satu HDMI tu direct ke sini satu. Satu lagi kau boleh kena beli converter HDMI kepada DP ni display port. Okay, dan satu lagi HDMI convert kepada DVI. Okay, and then kau dah boleh buat multi display untuk tiga monitor. Okay man, pasal contoh kalau kau nak connect empat monitor kan, so sekarang ni ada tiga. So tapi contohlah kau nak connect empat monitor, so ada semalam aku dah cakap kau kena beli graphic card kan. Kau beli graphic card yang jenis output tu ada satu atau dua ke, lepas tu connect dengan motherboard, tiga connect motherboard, satu connect dengan graphic card. Okay, aku dah test tadi yang dengan komputer aku, so aku baru ingat tak boleh man. Once motherboard tu kita dah masuk graphic card, onboard motherboard tu automatic dia akan off. So maknanya tak guna. So kena guna yang graphic card punya. So contohlah kalau kau nak guna graphic card,
Lepas tu kau nak displaykan 4 monitor, make sure kau beli graphic card yang ada 4 output lah. Tapi 4 output man harga pun 4 juga lah, 4. 4 riban. Lebih kurang lah. Memang mahal graphic card ni. Tapi untuk case kau, aku rasa kau tak ada heavy sangat untuk main graphic gaming ke apa. Aku rasa ni dah cukup. Lepas tu kau boleh dengar nanti video ni aku tunjuk macam mana yang aku cakap tu. 2 monitor boleh jadikan sebagai macam 4 monitor. Okay? Okay. Kita tengok video ni. And then semalam aku ada cakap kau kata nak buat 4 monitor kan. Okay. Semalam aku ada cakap kau beli ni macam aku beli ni ultra wide. So LG sekarang, dulu aku beli dalam 600 lebih. Tu harga 3 tahun lepas rasanya kot. Okay, so sekarang ni dalam 800 ke 900 lah harga dia. Memang kau naik gila. So, apa maksud aku yang aku cakap kau beli ultra wide, kau cakap kau nak tengok 4 display kan sekali untuk monitor apa, kau cakap nak buat 4x. Okay. Apa yang aku maksud semalam, kau beli yang ultra wide, and then contohlah aku buka satu ni, okay, satu window apa-apa lah, contoh lah, kat sini kau tengok 4x lah. Okay. Kau boleh letak macam ni, satu, aku buka satu lagi. Okay, kau boleh buat macam ni. Okay, nampak? So kau dah okay man, faham tak man? Okay, faham. Okay. Okay, faham. Okay, yang ni faham tak? Monitor. Okay, itu maksud aku. Satu monitor, kau boleh jadikan macam ada 2 monitor. Okay. Kau boleh susun, arrangekan window kau tu. Kau forex kau tengok dekat browser je kan? Tak silap aku lah. Okay, kau susun satu kiri, satu kanan, 2. So, sebab kau nak monitor, nak. Aku tak tahu, aku tak pernah main forex. Tapi aku mungkin faham kau nak monitor 4 display sekaligus. Kau tak ada nak minimal satu-satu kan, tak ada kan. Okay. 4-4 monitor kau boleh tengok sekaligus lah. Tu maksud aku, betul tak? Kalau betul, tekan bagi star. Tak ada man, tak ada man. Gurau je. Kalau betul, komen sikit. Ada 2 LG ultra wide ini, kau akan dapat 4 display lah. Itu maksud aku semalam. Faham tak? So, maknanya kau tak perlu beli 4 monitor. Kau just beli 2 monitor pun cukup. So, macam ni. Kalau ultra wide, kira kau nampak pembahagian dua win, dua Syuko bosku, thank you for like Syuko. Aku tak kat sini sikit lah. Tak perasan obstructed ni. Kau nampak. So aku kat sini. Khabar Syuko, anak berapa orang lah? PKP ni mesti tambah ya. Kau boleh buat ana Syuko hilang ah. Lebih daripada satu. So graphic card ni, kau kata just nak main forex ke biasa dia, aku rasa tak perlu graphic card sebab kau tak heavy sangat. Sebab kau tak heavy main grafik, contoh main gaming lah, heavy gaming ke apa, aku rasa kau tak main gaming tu, kau tak perlulah graphic card. So kat sini pun aku rasa kalau light gaming tu, aku rasa kau boleh main lagi. So minta abaikan apa yang reflect gambar daripada cermin tu. So baik pakai seluar bye. Aku dah update sikit, aku tambah. Ini master cooler twin turbo ni. Ini memang gempak gila. Lepas tu aku tambah lagi fan kat depan, lepas tu fan kat atas, fan kat belakang. Dari segi heat tu aku rasa tak ada masalah. Okay. Sebab kau pun bukannya heavy user, so memang tak ada masalah lah. Memang tak ada masalah langsung lah man. Okay man. Okay. Makin boroi. Siapa? Cukup ke apa? Ke aku? Ke engkau? Aduh. So, kadang-kadang orang tak tahu time setting bila kau kena display. Dua display ni, okay contoh. Okay man, tengok yang ni display, setting display. Yang ni penting man. Kadang-kadang orang tak tahu man. Kadang-kadang kau susun, contohlah kau ada, macam aku ada 3 monitor kan. Susunan arrangement tu macam tak sekata kan. Tak uniform. Kau boleh setting dekat yang display ni. Kalau macam kau
contohlah kau beli 4 monitor, aku rasa kau 2 atas, 2 bawah, 2 atas lah. So dia akan jadi uniform lah. Okay, kau tengok yang ni macam mana aku setting. Sebab ada setengah orang tu tak tahu nak setting macam mana. Bukan tak tahu, macam dia tak terfikir. Oh, benda ni boleh setting. Haa. Tapi so, kalau kau dah tahu, kau dengar je lah. Ya, aku just bagi share je knowledge aku ni. So bukan untuk kau orang, bukan untuk kau seorang je mas. So benda ni nanti aku akan masukkan dalam YouTube lah. So aku nak share kepada semua orang lah, mana yang belum tahu lagi. Kalau kadang-kadang ada certain case macam dia tak dapat detect lah. Kau tak nampak pun dua bentuk ni, dua petak ni, kau detect je lah. Kau detect. So maknanya dia cakap didn't detect another display. So maknanya memang kau ada dua, kau dia dah detect dua. Contoh kalaulah kau dah pasang tiga monitor tapi dia detect dua je, kau klik lah butang detect ni. Okay. Apa aku nak tunjuk, kau tengok cursor ni. Cursor aku buat ni kan. Okay bang, kalau kau tekan detect tu, kau dah pasang tiga, kau tekan detect, dia detect 2 je. Lepas tu dia tulis didn't detect any space. So maknanya ada something wrong dekat kabel. Dekat kabel monitor ataupun dekat connection, ada something wrong. Maknanya power tak masuk dekat komputer. Ataupun power atau data tak masuk dekat komputer. So window atau komputer ni tak boleh, tak detect dah. Yang monitor ketiga tu. So itu kau kena cari solution lah. Takut ada problem monitor tu ke, ada problem kabel ke. So kena check. Sekarang ni aku setting monitor macam ni ah. Okey. 22 11 atau 1 atas. Sebab tu setting aku duduk macam ni. Yang ini kau boleh gerak-gerak tau. Kau boleh gerak. Contoh aku sebab apa aku macam ni? Okey. Aku kalau dia detect 3 monitor kan, kalau aku connect monitor ketiga dia, yang yakin nanti yang bentuk petak ni akan duduk sebelah ni lah. Maknanya arrangement petak ni sama macam arrangement monitor yang kau susun. Okay. Contoh monitor sekarang ni serang macam ni lah. Sini satu kan. So sebab tu petak, dua petak ni dia arrange macam ni. Okay. Kau boleh ajar-ajar. Lepas tu kau apply. So maksudnya tujuan dia, kau nampak cursor aku? Nampak tak cursor aku? Nampak lah cursor aku. Kau drag naik ke atas, dia akan masuk ke monitor atas. Maknanya bila dengan area sini lah. Dengan area ni. Area ni, kawasan ni je yang mouse kau boleh, orang kata, pass through. Crossing. Boleh crossing. Okay. Area sini, kau tak boleh crossing ke? Tengok. Cursor aku tak boleh crossing sebab apa? Sebab dia dalam area ni. So, kau tak boleh. Mouse ni kau tak boleh crossing. Okay. Cuba kalau monitor kau arrangement macam ni. Okay. Macam ni kan. Okay. Kau apply. Bila kau apply, aku tak boleh dah nak crossing macam tadi. Sebab dia tak ada atas. So, tempat boundary crossing dia kat sini, kawasan dia. So, aku pergi sini. Dia akan connect lah cursor aku. Aku pergi sini. Kau nampak tak? Kau nampak tak cursor? Okay. Aku crossing daripada monitor yang LG ni kepada monitor yang kecil tu. Okay. So, kau arrange petak-petak ni sama macam macam mana kau arrange monitor kau. Macam aku ni arrange macam ni lah. Sini satu. Okay. Ini satu. Okay. Kalau ada yang satu lagi, yang ketiga besar ni kat sini. Okay. And then yang kecil tu kat atas. Alright. Okay. Okay man. Dapat man. Okay man. Terima kasih man. Assalamualaikum warahmatullahi. Okay man. Tu je man aku nak tunjuk. Okay tak? Jelas? Jelas tak? Okay, mana yang baru masuk tu, welcome to my stream. So apa kata korang tekan like and share. Mana yang tak follow lagi page aku tu, so follow cepat-cepat. So benda tu aku bagi FOC je, free of charge je nak follow page aku, nak like streaming aku, nak share streaming aku, free of charge. Jelas man? Okay man, terima kasih man, terbaik man. Okay, sehat man? Bini sehat man? Dan so sekarang ni kita ada 5 share. So apa kata share lagi, mana yang baru masuk tu share lagi. So mana yang baru masuk tu, so aku boleh rumus sedikit. So daripada awal tadi
aku ada tunjuk macam mana aku setting Streamlit aku untuk aku buat live stream. So ini aku especially tuju kepada member aku ni, aka office mate aku ni lah. Sihat ciao dulu, nak post barang. Okay. Nak post barang, okay. So yang baru masuk tadi, so tadi aku tunjuk macam mana aku setting Streamlit aku. So ini aku tunjukkan khas kepada member aku tu. Dia tanya aku macam mana aku setting dalam Streamlit. Okay. Dan juga kepada viewer-viewer lain lah. So video ni aku akan masukkan dalam YouTube. So untuk korang view, korang belajar. Aku tak pandai, cuma aku boleh share apa yang aku dah buat dan berjaya. Apa yang aku buat tu dah berjaya. So aku harap, aku bagi aku, aku dah perhatilah apa yang aku buat streaming sekarang ni. So aku share dengan korang lah macam mana aku setting. Okay. Yang kedua, kepada member aku ni dan bahaya aku, terima kasih man, semoga korang murah rezeki, insyaAllah. Okay, akhirnya aku dapat Lego PC aku yang gempak ni, yang dekat bawah ni, yang sebelah sisi aku ni. So dah semak dah. Sebelah tu bilik aku kecil dah semak, sebelah aku nak Lego lah. So buat apa nak ada dua? Bukannya aku buat projek dua monitor CPU tu. Aku ada terfikir, aku ada terfikir nak buat CPU, dua motherboard, dua processor. Sebab dalam YouTube kalau kau tengok ada orang buat. Tapi projek besar, modal besar lah. Okay, so tak apa, aku Lego. Siapa yang nak dulu? Sebab sekarang ni aku fikir mesin PKP ni ramai orang nak pakai komputer. Sebab korang tengok market sekarang komputer peh gila naik sial. Aku pernah, member aku nak beli laptop, kalau dulu lah setahun sebelum PKP lah, sebelum PKP 1.0 lagi, kau ada modal 1,500 kau dah boleh beli laptop. Kau 1,500 ataupun 1,000 lah, lecikai lah. Tapi untuk software-software sekarang ni 1,000 tu aku rasa dah tak macam relevan dah. So 1,500 kau dah boleh laptop. Okay, so member aku bawa 2,000 modal, pergi balik tangan kosong. Paling murah 2,500 bai. Benda yang biasa je 2,500. Apa aku terkejut bai. So bila aku nak buat satu lagi CPU ni yang aku pakai sekarang ni, gila bai, grafika 3,000. Aku beli aku beli dekat 2,000 lah. 1,700, 1,900 macam tu lah. Harga sekarang dekat 2 lebih, 2,500. So aku sayang lah grafika ni. Okay, so gila. So aku fikir macam pakai benda. So ramai yang nak pakai komputer sebab ramai dah work from home, ramai yang nak PKPD. PKPD ke PKPD. Ni yang budak-budak sekolah ni yang belajar online tu, apa nama dia? Tak ingatlah. Okay. So ramai yang orang sedang mencari komputer, laptop ataupun komputer. So dengan harga sekarang ni dekat 2,000, so ada yang mampu ke? Ada yang mampu tu, alhamdulillah rezeki dia. Mana ada yang tak ada mampu ni. So aku nak tolak CPU, tapi aku nak tolak yang murah-murah tu, so agak-agak lah. Okay, memang aku tolak pun harga, so aku tolak separuh dah, discount 50% dah. Okay, so kalau ikutkan modal dia, kalau kau tengok aku ada share, pernah share iklan tu, modal 2,000 lebih lah, 2,100 macam tu lah. Okay, 2,100 kan, 2,500 tak silap aku, 2,500. So aku cut, aku jual 1,800. Okay, yang 1,800 sikit lah, sebab satu motherboard tu mahal. Tapi motherboard tu 8 gen punya processor lah. So aku yang tu pakai i5 8400. Okay, i5 8400. Okay, so itu dah later lah. Okay, 8 gen dah later lah. So 7 gen pun later lagi lah sekarang ni. So sekarang dah ada 10 gen untuk Intel punya. Okay, i5 7 gen 8 gen 10 gen. Maknanya 7 generasi, 8 generasi, 9 generasi. Kalau kau tengok i5 tu, kalau ditulis 84,000 tu, tu 8 nombor yang depan tu, itu generasi berapa? So dia ada tulis 916, nombor yang depan 9 tu, itu 9 gen, okay? 9 generasi. So sekarang dia ada 10 dah, paling later 10 lah. Tu harga pun berpuluh-puluh ribu lah. Bukan puluh-puluh ribu lah, maknanya orang je lah, orang kayangan je lah boleh beli kot. So aku dah boring lah main dengan Intel. So sekarang ni aku set up PC baru ni, aku guna AMD i5
third gen. Yeah, i5 third gen, okay. i5 third gen. Ryzen, bukan i5, sorry, Ryzen 5. Sorry. AMD Ryzen 5 third gen. So, tu je lah untuk hari ni. Apa yang aku boleh share. Okay. So, terima kasih banyak-banyak kepada Man M. Faturah Mazulkifli kerana sudi teman aku petang ini buat share di sini sikit ni. So, komen-komen teman aku. Dan aku tunjuk ni untuk dia jugalah. Dia lah bayi aku. Dia yang nak ambil PC aku tu. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Semoga dimakan rezeki. InsyaAllah. Amin. So, ada seorang lagi aku akan dimasuk tu. Tak tahu dia nak masuk ke tak. Kalau Tiff, Atif, kalau masuk, komen sikit Tiff. So first tadi aku tunjuk macam mana aku setting Streamlabs aku ni. So aku tujukan especially cast kepada Atif, nama member aku tu lah Atif. So dia tanya aku macam mana aku setting live streaming. Okay guys, so jam sudah 5:30. Aku nak break sekejap. Okay, break sekejap untuk solat asar. Lepas tu aku akan sambung dengan Destiny's 2 episode 7. Okay. Alright. Okay. Mana yang belum solat lagi? Jom kita solat sama-sama. Alright. Let's go.